harus bertanggung jawab lahir batin. Harus bertanggung jawab lahir batin. Harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diberikannya. Begitu. Jadi kalaupun kita bubar, saya minta dari pihak pemerintah pusat Kabupaten Subang memberikan pidato di sini. Biar kami tenang. Biar kami lega. Biar kami tidak membangkang terhadap pemerintah. Siapapun yang berbicara, saya mohon untuk menenangkan kami. Untuk dalam beraksi. Jangan sampai kami pulang, tapi keadilan masih tidak merata. Apa ini yang dimaksud dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tidak, saudara-saudara. Tidak, saudara-saudara. Kita harus pulang dengan membawa satu buah keyakinan. Harus pulang membawa satu buah keyakinan yang bisa-bisa kita pegang. Bahwa kita bisa pentas tanpa ada secarik apapun permasalahan di bawah. Karena ini merupakan jerih payah dan lahan untuk kita hidup. Terima kasih. Ras, silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Dua, izin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rekan-rekan Porkas yang kami banggakan, terima kasih banyak dari pagi kita sudah sama-sama menyuarakan aspirasi para seniman dan budayawan terkait kesamaan hukum, ya, kesamaan seniman di mata hukum. Tadi ketua dan perwakilan sudah menyampaikan apa yang menjadi poin-poin aspirasi dari semua seniman budayawan di Kabupaten Subang yang pada kesempatan hari ini bisa hadir. Nah, ini juga rangkaian dari aksi-aksi sebelumnya dari seniman dan budayawan. Ini bukan rangkaian terpisah, satu kesatuan. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan seniman yang sudah berjuang bersama-sama dari pagi. Hidup Porkas! Ya, hidup budayawan. Nah, poinnya adalah apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman itu sedang disiapkan SOP sehingga ada kepastian bisa berjalan di semua wilayah Subang, di semua kecamatan Subang, tidak ada perbedaan. Ya, nanti hal-hal menyangkut bagaimana teknis, ya, bisa dilaksanakannya panggung seni budaya, ketua akan menjelaskan. Kalau ada apa-apa, kami siap membantu mengadvokasi seniman dan budayawan. Terima kasih. Hari ini kita satu suara, siap? Siap. Kita kembali lagi ke rumah masing-masing dengan aman, dengan tertib, dengan nyaman. Mohon kita dipimpin berdoa sehingga juga bisa. Kenapa? Mana? Terima kasih. Siap. Siap. Bukan dari seniman sendiri apa, Kang? Oke, silakan Pak Ketua sampaikan. Pertama, di Subang terjadi apa ya? Ketidakmerataan terkait izin pentasan seni. Itu keduanya, kami para seniman menuntut tentang adakannya perda tentang yang satu tentang kebudayaan. Itu poin-poin utamanya seperti itu. Apa hasilnya kan dari audien tadi? Alhamdulillah tanggapan dari Bapak Sekda dalam hal ini mewakili Bapak Bupati mungkin akan segera mengkoordinasikan masalah perizinan hiburan yang berada di Kabupaten Subang. Beriringan dengan peraturan PPKM di level 2 bahwa di hiburan ada kelonggaran 50%. Ya, boleh manggung tapi 50% kan? Iya. Tambah sedikit. Jadi intinya itu kan bagaimana aspirasi seniman ini dan kita lanjut dari semua aspirasi seniman-seniman sebelumnya dan budaya sebelumnya. Nah, Subang tadi sudah dibahaskan bersama. Jadi surat keputusan atau regulasinya sudah sangat baik. Tinggal bagaimana secara teknis itu dibuat SOP yang bisa dipahami oleh semua stakeholder sehingga tidak ada kesenjangan bagaimana implementasi aturan itu sendiri. Jadi kami seniman berterima kasih kepada semua seniman yang sudah hadir menyuarakan aspirasinya. Yang kedua, atas apresiasi pemerintah daerah kita juga mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ke depan semakin baik, ekonomi bergerak, seniman bisa manggung. Dan ya kita bisa kembali normal dalam kondisi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Amin. Kapan Pak untuk aksi ini, Pak? Oh ya, dalam arti tuntutannya untuk aksi ini sekarang
yaitu gerakan moral dan intelektual petisi Porkas ya, adalah gerakan budaya berasaskan Sora Sayur Barat Seniman Pasisian yang bertumpu pada visi ya, gitu. Menyamakan kebijakan di tiap kecamatan kabupaten di masa pandemi ini dengan bisa melaksanakan kembali pementasan, perhajatan atau event-event lainnya. Sementara di wilayah selatan bisa, tapi di wilayah Kepantura tidak bisa. Padahal kita itu kan satu Kapolres, satu Dandim dan satu gugus tugas, ya. Tapi kebijakannya berbeda-beda. Terus apabila pengajuan solusi yang tertuang di poin 2 tidak bisa dilakukan, maka kami menuntut pemerintah Kabupaten Subang untuk dapat membantu perekonomian kehidupan seniman. Karena selama 2 tahun di masa pencaharian seniman itu lumpuh ya, tidak bisa mendapatkan pemasukan karena Covid. Yang pertama yaitu pemajuan kebudayaan Kabupaten Subang. Yang kedua, sistem pendataan seni dan kebudayaan yang terpadu. Yang ketiga, pokok pikiran kebudayaan daerah ya. Terus perlindungan, pembinaan, pengembangan, pemanfaatan dan objek pemajuan kebudayaan. Sementara ini dalam masa pandemi objek pemajuan kebudayaan nyaris lumpuh total. Nah, terus yaitu melahirkan peraturan bupati yang harus dilandasi terlebih dahulu pada perda kebudayaan. Sementara kita belum punya perda kebudayaan. Ya. Mana tadi? Perda Kabupaten Subang untuk mendorong revitalisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang pada program SDM dan kelembagaan yang mendukung pelestarian kebudayaan. Nah, terus mendorong perubahan SOTK baru agar Kabupaten Subang fokus memiliki Dinas Kebudayaan ya. Jadi fokus memiliki Dinas Kebudayaan, tidak bersatu dengan pendidikan. Intinya biar seniman budayawan punya bapak sendiri, intinya seperti begitu ya. Terus menjalankan amanat Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, salah satu fokusnya adalah bagaimana kebudayaan beserta para pelakunya yang di dalamnya itu seni, salah satu di dalamnya harus mendapatkan perlindungan dan juga pemanfaatan sektor budaya demi kesejahteraan para pelakunya. Jadi